Demi mendapatkan air bersih, warga Kampung Sawi, Desa Citrek, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten terpaksa harus berjalan kaki sejauh 1 km. Air bersih tersebut diperebutkan warga sekitar karena memasuki musim kemarau saat ini sumber air warga sudah mengering. Berjalan kaki sejauh 1 km menuju sumber air menjadi pemandangan biasa bagi warga Kampung Sawi, Desa Citerep, Kecamatan Panimbang, Pandeglang, Banten. Musim kemarau panjang memaksa warga sekitar untuk mendapatkan air bersih yang berjarak cukup jauh. Sungai kecil yang mulai surut ini merupakan satu-satunya sumber air yang masih bisa digunakan oleh warga. Dia membuat lubang-lubang kecil di pinggir kali dengan harapan lubang tersebut akan menghasilkan air. Air jernih di lubang tersebut biasanya digunakan oleh warga untuk keperluan mandi, mencuci, hingga memasak makanan. Warga mengaku kesulitan mencari sumber air bersih karena sudah 2 bulan lamanya tidak turun hujan. Ini buat apa aja sih untuk air-air ini? Buat mandi, buat masak, buat nyuci. Nah, ini untuk mandi nih, ada efek nggak? Ada, karena gatal. Gatal ya? Iya. Nah, ini dari pemerintah sendiri belum ada ini, belum ada bantuan? Belum. Musim kemarau ini membuat kesulitan untuk mencari sumber air bersih. Setiap pagi dan sore hari, sumber air bersih di tempat ini selalu diburu. Warga berharap adanya bantuan air bersih pemerintah. Hingga saat ini musim kemarau panjang masih beberapa wilayah di Kabupaten Pandeglang, Banten. Terdapat 18 kecamatan dari 35 kecamatan yang ada di Kabupaten Pandeglang, Banten menjadi wilayah terdampak kekeringan. Belum ada bantuan air bersih membuat warga terpaksa konsumsi air kotor yang berasal dari sungai dan bank air yang dibuat warga. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.